Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvi Harisnatul Awalaili Firdausah, NIM 1965-0303 dari Farmasi 4B. Akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang saya buat. Berikut penjelasannya. Jadi, untuk komposisi dari ramuan ini yaitu ada 3. Yang pertama jahe, kunyit, dan yang terakhir ada daun pandan atau Pandanus amaryllifolius. Zingiber officinale atau jahe. Pokok pembahasan pertama saya yaitu deskripsi. Deskripsi di sini merupakan contoh pengutaraan sekilas atau bentuk gambaran dari tanaman tersebut. Yang pertama ada tanaman jahe. Jadi tanaman jahe itu bentuknya akar bulat, ramping, tentunya berserat. Warnanya putih sampai coklat terang. Tumbuhan tersebut tingginya kurang lebih 30 cm sampai 1 meter. Tegak, tidak bercabang, dan tersusun atas lembaran pelepah daun hijau, pucat, dan pangkal batang kemerahan. Tumbuhan ini memiliki bunga majemuk berupa malai muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bola telur yang sempit sangat tajam, dan juga membentuk rimpang yang ukurannya tergantung pada jenisnya. Jadi rimpang jahe ini ukurannya tergantung pada jenisnya, soalnya jenis jahe di Indonesia atau di sini tuh banyak. Dan selanjutnya, bentuk rimpang pada umumnya gemuk agak pipih dan tampak terbuku-buku. Rimpang berkulit agak tebal yang membungkus daging rimpang, kulitnya mudah dikelupas. Yang kedua ada klasifikasi. Jahe termasuk ke dalam kindong plantae tentunya, subkindong Firdiplantae, divisi Tracheobita, subdivisi Spermatobita, masuk ke dalam kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingibermil, dan spesies Zingiber officinale Roscoe. Selanjutnya, kandungan kimia pada jahe. Jahe mengandung banyak sekali minyak siri yang terdiri dari senyawa-senyawa skoiterpen, zingiberen, zingoneon, oleoresin, kamfenol, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, velamen, dan ginsengol. Di samping itu juga terdapat pati, damar, dan asam-asam organik seperti contohnya ada dan asam oksalat. Tentunya di dalam jahe ini juga ada vitamin A, B, dan C. Pada pembuatan ramuan ini jahe memiliki peran penting. Kenapa kok memiliki peran penting? Karena di jahe ini dia bisa merelaksasi tubuh manusia dengan apa? Dengan kandungan yang ada padanya. Ada kandungan mineral kan pada jahe. Nah, kandungan mineral tersebut itu bisa mengikat reseptor serotonin pada otak sehingga mengakibatkan atau memberikan efek menenangkan, istilahnya tuh merelaksasi lah, merelaksasi saraf-saraf kita. Jadi dalam tubuh itu terasa lebih tenang, kita bisa mudah tidur. Pada bagian ini yang digunakan contohnya ada rimpangnya. Berikutnya ada manfaat dari jahe. Sebagai obat rometik, bagaimana caranya? Yaitu cara pengobatannya sangat mudah sekali. Kita cukup membakar jahe, lalu kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, kita tempelkan pada anggota badan yang terasa nyeri. Yang kedua, bisa sebagai obat batuk kering atau antiinflamasi peradangan. Caranya yaitu kita bisa merebus jahe sekitar 20-40 gram ke dalam 4 gelas air dan biarkan jahe tersebut sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita ambil sarinya, kita ambil airnya, lalu kita minum selagi masih hangat. Jangan sampai dingin kalau bisa, karena kalau masih hangat itu sekalian bisa
membuat tubuh kita menjadi enak. Selanjutnya, bisa menurunkan kolesterol. Pada penderita kolesterol, bisa mengonsumsi wedang jahe tanpa gula. Ya, cukup kita jahe itu dimasukkan ke air panas atau air hangat, tidak usah dikasih gula. Kalau dikasih gula nanti ya tidak jadi menurunkan kolesterol. Terus selanjutnya bisa mengobati insomnia. Nah, ini bisa mengobati insomnia. Kandungan mineral pada jahe ini menyikat serotonin pada otak, sehingga memberikan efek menenangkan dan tubuh menjadi lebih rileks, seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Yang kedua ada kurkuma longa. Kurkuma longa itu apa? Yang pasti warnanya oranye, itu kunyit ya, kunyit atau kunir, seperti itu gambarnya. Deskripsi kunyit atau kurkuma longa. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari puncak batang sumbu dan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Bumbu akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi, aromatis, memiliki bau harum dan rasanya sedikit manis. Bagian utamanya dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Rimpang si kunyit ini memiliki banyak sekali cabang dan tumbuhnya menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dengan kulit luarnya berwarna jingga kekuning-kuningan. Klasifikasi dari kunyit termasuk ke dalam kidung plantae. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae masuk ke dalam kelas Monocotyledon, Ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma dan spesies Curcuma domestica. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam kunyit diantaranya ada arabinosa, fruktosa, glukosa, kalsium, kalium, natrium, kobalt, seng, zat warna kurkumin dan minyak sirih. Semua kandungan tersebut bermanfaat bagi tubuh. Dan bagian yang digunakan tentunya ada pada rimpangnya. Berikut beberapa manfaat dari kunyit. Yang pertama, bisa menangkal bakteri jahat sebagai obat alergi, mengatasi perut yang kembung, mengurangi nyeri saat haid, mengobati metastasis kanker, mengobati radang, mengobati rasa mual, dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Di dalam kunyit mengandung kurkumin, dan kurkumin tersebutlah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir ada Pandanus amaryllifolius atau daun pandan. Warnanya hijau yang pasti wangi. Deskripsi dari daun pandan. Tentunya pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil ya, dari genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai-pantai daerah tropika. Anggota tumbuhan ini dicirikan dengan daun yang memanjang seperti daun pelem atau rumput. Seringkali tepinya bergerigi, akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Buah pandan tersusun dalam karangan bentuk umbulan seperti buah durian. Ukuran tumbuhan ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga bisa mencapai 5 meter. Bahkan di Papua banyak pandan dengan ketinggian mencapai 15 meter. Daunnya selalu hijau atau hijau abadi, evergreen, sehingga beberapa di antaranya dijadikan sebagai tanaman hias. Berbagai jenis pandan menyebar dari Afrika Timur, Afrika Tenggara, Australia, hingga ke kepulauan Pasifik. Selanjutnya ada klasifikasi dari daun pandan. Yang pasti, daun pandan itu masuk ke dalam kingdom plantae. Semua tumbuhan masuk ke dalam plantae. Terus selanjutnya subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, masuk ke dalam kelas Magnoliopsida, superordo Lilianae, ordo Pandanales, famili Pandanaceae,
jenis Pandanus LF dan spesies Pandanus amaryllifolius. Kandungan kimia dalam daun pandan. Di dalam daun pandan, kandungan kimianya ada tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, dan zat warna. Bagian yang digunakan ada daunnya. Manfaat bisa meredakan nyeri sendi, mencegah penyakit jantung, mengobati luka bakar ringan, menjaga fungsi penglihatan, menjaga kesehatan kulit, mengontrol kadar gula darah, dan bisa mencegah penyakit kanker. Yang terakhir adalah cara pembuatan. Bagaimana cara pembuatannya? Jadi, cara pembuatan pada ramuan ini kita pisah antara kunyit, jahe, dan daun pandan. Yang pertama ada kunyit dan jahe dulu ya. Bersihkan kunyit dan jahe, kemudian kita parut. Selanjutnya, dimasukkan bahan tersebut ke dalam air yang memiliki api sedang, lalu kita didihkan. Setelah mendidih ramuan tersebut, kita masukkan gula merah dan lemon. Kemudian angkat dan biarkan suhu panas jamu menurun. Setelah dingin, saring dan siap disajikan. Tapi jangan dulu diminum, kita tunggu dingin atau hangat karena daun pandannya belum diolah. Sekarang, cara pengolahan pada daun pandan. Kita bisa mengambil kurang lebih 3 lembar daun pandan ya. Kita cuci 3 lembar daun pandan, kemudian kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, kita rebus daun pandan dengan 4 gelas air. Kita masak, lalu didihkan sampai volume airnya berkurang setengah, yaitu sekitar 2 gelas. Selanjutnya, setelah daun pandan dan jahe ini selesai, setelah hangat atau dingin, kita campurkan, kemudian kita aduk semuanya. Setelah kita aduk, kita campur, bisalah kita minum. Untuk hasil yang maksimal, sebaiknya kita meminum ramuan ini 2 kali sehari, 1 cangkir setiap kali pagi dan sore hari. Insya Allah kalau kita rutin, insomnia kita akan berkurang. Sekian penjelasan sedikit dari PPT saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.